warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian, marilah kita mulai lagi belajar dengan kita buka bacaan Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti diberi kemudahan ila Allah dan menjadi ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Kita lanjutkan halaman 5. Ta'limul Talim ila li Muhammad ibnil Hasan rahimahu wa alaihi ala tusannifu kitaban fizuti ila dijauhake diaturake li Muhammad ibnil Hasani maring Syekh Muhammad bin Hasan rahimahu wa alaihi. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan disuwuni, dijaluki untuk mengambil suatu kitab. Apa perintahnya? Ala tusonifu kitab zuti. Ala tusonifu mbok inggih nganggit panjenengan. Ala tusonifu mbok inggih nganggit panjenengan kitaben ing kitab fizudi ing dalam kitab zuhud, ing dalam kitab zuhud. Saya Muhammad kula aturi jenengan nganggit kitab zuhud. Kala dawuh sapa Saya Muhammad sonaftu kitaben fil buyu'i. Sonah tu kola jauh sopo Syekh Muhammad bin Hasan. Sonah tu wus nganggit engsun kitaban eng kitab fil buyuki enggal kitab dul tinuku. Sonah tu wus nganggit engsun kitaban eng kitab fil buyuki enggal kitab Gertinuku nanggitwi ngarang kawanyusun. Ye, jenengan diambil kitab zuhud le. Jawab Syekh Muhammad, ustaz aku gawe kitab jual beli. Wes gawe kitab Gertinuku. Aku ni kitab zuhud. Kok jawabane ustaz gawe no kitab Gertinuku. Nah, yakni ngersake sapa Syekh Muhammad aja itu tawi wong kang zuhud maniku wong yataharozu kang reksa sapa wong yataharozu kang reksa sapa wong anis subuhati saking pira-pira subuhe saking pira-pira perkara kang mamangake. Yo menawa kowe Islam kuwi ana barang sing ora jelas kaya haram, kaya halal, apa di haram, apa halal itu jenenge subhat. Subhat itu perkara sing mamangake. Ani subhat iki saking pira-pira perkara kang mamangake saking perkara subhat wal makruhati lan pira-pira perkara kang makruh fitijarati enggal dodolan fitijarati enggal dodolan. Jadi aneh kok diaturi ngarang kitab apa jenenge yud kok malah jawab itu sak gawe no nah tak gawe no aku gawe kitab dodi nuku. Nah sing dikesak no wong kuwi anggere iso apa jenenge iso apik oleh nyambut gawe sing haram yo dikaram no sing halal dikalah no kesini hati-hati terutama wong sing nyambut gawe dodolan kok ini iso ngati-hati sangka perkara sing apa subhat ngati-hati sangka perkara sing makruh itulah jenenge wong sing subhat.
poine zuki bagi wong sing iso nyambut gawe apik, sing halal yo halal, sing haram yo haram. Mulane dene jawabe ngono. Mungkin sing takon ki wong sing gaweane do tinoko. Mungkin ngono. Mulane nek jawabe apa jenenge? Wis tak gaweno kitab do tinoko. Maksude nek olehmu dodol kuwi apik, iso cocok barang sing keliru, barang sing haram-haram, berarti wis jenenge wong syukur. Wa kadzalika lan kaya mengkono tinutur. Wa kadzalika lan kaya mengkono tinutur ya wajib bisa ilmu amalati ing dalam sekarene pira-pira nyambut gawe. Ing dalam sekarene pira-pira muamalat, muamalatku serawungan nyambut gawe. Macam-macam pergaulan lah namanya muamalat. Utama ini berbagai nyambut gawe. Fisaim amalati dan sekarang piro-piro nyambut gawe wal kirofi lan piro-piro penggawean. Semoga penggawean apa wae, nyambut gawe apa wae, kok di ini iso ngerso perkara sing subhan, perkara sing makro, iku berarti dene termasuk wong sing zuhud. Senajan dene ora orang ngerti kitab zuhud, orang apa kitab zuhud, nek dene iso ngati-ati kuwi jenenge wong sing wong zuhud. Wa kadzalika lan kaya mengkono wa kuluman utai saben-saben wong, wa kuluman utai saben-saben wong istagola kang ketungkul sapa wong bisa ing kelawan suwi-wiji minha saking muamalat lan kirof, minha saking penggawean lan nyambut gawe, yuftaro duwi kudu diperdoake, yuftaro duwi kudu diperdoake ali ngatasé wong ilmu taharuzi apa ngerteni apa ngerti ngerso, ilmu taharuzi apa ngerti ngerso ngelmoni ngerso anil haromi sangking perkoro haram, anil haromi sangking perkoro haram biye dalam syaiting biye dalam siwici-wici. Setiap orang yang sibuk akan sesuatu mudodolan, menggara sawah, utang pitang dan sebagainya, maka wajib dia tahu cara menjaga dari sesuatu yang haram. Saya ulangi, setiap orang yang melakukan sesuatu kesibukan, dia harus tahu, harus bisa menjaga dari sesuatu yang haram. Wa kadzalika lan kaya mengkono tinutur yuftaro duti perdoake aling atasi wong ilmu ahwalil qalbi apa ngerteni pira-pira tingkah ati, apa ngerteni pira-pira tingkah ati minat tawakuli saking pasrah wa inabati lan bali marang Allah wal khasyati lan wedi marang Allah warido lan rido hukum-hukume Allah. Demikian juga diwajibkan setiap orang mengetahui tingkah laku daripada hati, sifat yang baik itu yang bagaimana, sifat yang tidak baik itu yang bagaimana, dan juga harus tahu akan sesuatu yang namanya serah diri, tahu bahwa dia akan kembali pada Allah, tahu bahwa dia harus ridho, harus senang akan hukum-hukum Allah. Fa inna mongkosa temening ilmu wa ioni kutumi bu fi jami akhwali ing dalam sekabiane piro-piro tingkah. Lam ilmu kuwi kejadian nenggone apa wae. Apa wae ana ngelmune, babalan ana ngelmune, ana carane. Tani ana carane. Ngomong ana carane. Segala-galane padha ilmune. Artinya apa?
ada suatu cara yang harus kita harus dilakukan. Sekali lagi, bainau wakun sebi jamin akwar. Ilmu itu terjadi pada sesuatu tingkat, pada suatu hal. Apapun itu ada caranya. Nah, maka ilmu itu harus dicari. Cara untuk melakukan sesuatu itu harus dicari. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tidak tahu caranya. Arep jahe, jangan dicaranin jahe. Yo keliru kabeh. Arep ngomong, jangan tipu ngomongan sing apik telek. Yo keliru. Berani ngelmune ngomong yo kudu ngerti, ngelmune jahe yo kudu ngerti, ngelmune apa wae iku yo kudu ngerti. Saya yakin berani di sini ditandaskan bahwa ilmu itu terjadi di mana-mana. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus disertai dengan ilmu. Sampai sekian anak-anak, sekali lagi pelajaran yang saya sampaikan ini supaya dipelajari betul agar kita jadi orang yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.